Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Raya Narko dan sahabat saya Gustir ya. Ya, selamat sore. Seperti biasa kita akan membacakan tiga berita yang menjadi topik utama pada hari ini. Mungkin bisa langsung saja Bang. Ya, yang pertama kita ke Kabupaten Karo. Persisnya di Kecamatan Tigenderget. Ini ada sepasang suami istri namanya Yosi Sembiring dan Mariati. Ini melakukan penganiayaan terhadap keponakannya sendiri, balita berusia 4 tahun. Sampai babak belur. Masuk ke sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan ya ini katanya apa? Ini ya? Apa motifnya ini? Belum tahu. Ya? Belum tahu secara persis motifnya apa, cuma ada yang bilang karena ekonomi, kemudian ada yang bilang karena memang kisruh rumah tangga antara keduanya. Pasangan tapi suami istri, tapi si, pelampiasannya iya, si anak ya. Dan tapi memang luar biasa nih kejamnya. Iya, sampai ada pendarahan otak gitu ya, memar-memar korbannya ini. Palan masih balita. Balita. Dan sekarang dirawat di RSUD Kabanjahe gitu ya. Kira-kira. Dan pelakunya sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Ditangkap atas laporan masyarakat. Kita tidak mendapatkan video, tapi ada foto-fotonya yang bisa kita lihat. Ya, itu tadi ya. Sekilas slide-slide foto yang kita dapatkan ya, karena memang kita tidak mendapatkan langsung kondisi korban yang saat ini dirawat gitu ya. Korban sedang dirawat di rumah sakit dan memang gitu. Tidak diperkenankan untuk mengambil videonya. Betul Bang. Tapi kalaupun ada videonya, kita kemungkinan juga tidak dapat menayangkan ya. Iya, karena mungkin kondisinya yang sangat memprihatinkan ya. Dokter di rumah sakit menyatakan bahwa korban itu sekarang kondisinya turun naik, kadang menurun, kadang membaik, tapi sekarang sudah dirawat selama 4 hari. 4 hari ya? 4 hari, 4 hari, dan kondisi terakhirnya belum sadar. Gitu. Belum normal lah. Jadi ada pendarahan di kepala, di otak kemungkinan, kemudian di tubuhnya juga banyak luka pukul, luka cakar, dan sundutan rokok. Waduh, luar biasa kejam ini. Iya. Tadi netizen juga ada yang bilang lepaskan saja biar tulang belulangnya disop, katanya. Siapa? Bilangkan pelaku dilepaskan biar disop masa. Iya. Mau dicincang netizen kayaknya karena kejam perbuatannya. Iya. Sangat kejam sekali. Kecil ya. Iya. Balita. Iya, lebih bagus dia buat karung pasir kalau emosi. Kalau memang emosi karung pasir sangsak ya kan, dipukulinya sendiri karung kan pasir. Kenapa anak gitu yang enggak
mengerti apa-apa. Iya, yang tidak bersalah. Barangkali kita ke reporter kita untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya. Iya. Ada Muhammad Nasrul. Waduh. Iya. Selamat sore, Bung Nasrul. Selamat sore. Sore, Bang Agus, Bang Rai. Iya, lama tidak berjumpa ya. Waduh. Masih terus pakai jaket karena iya, dingin. Karena dingin di sana ya. Karena dingin. Dan anggota pun nambah ya. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Baik, Bung Nasrul, ini bisa diceritakan bagaimana kronologis hingga akhirnya pelaku ditangkap oleh kepolisian. Silakan, Bung. Ya, Tribunus dan Bang Agus dan Bang Heri. Bang Rai, saya sampaikan pihak unit PPA Polres Tanah Karo baru saja melakukan penangkapan terhadap Pak Sutri yang berada di Kecamatan Digendrekar Kabupaten Karo. Mereka ini diketahui melakukan aksi penganiayaan terhadap balita berusia 4 tahun yang diketahui merupakan keponakannya sendiri. Nah, aksi ini diketahui karena pihak kepala desa mengantarkan si balita tersebut untuk diantarkan ke RSU Kaban Jahe untuk mendapatkan perawatan karena dia mengalami sakit begitu. Dan saat dibawa ke sana ke rumah sakit, diketahui badan sekujur, hampir sekujur badan anak ini dipenuhi oleh luka-luka yang penganiayaan begitu, seperti ada luka lebam, luka bekas cakar, dan ada juga bekas sundutan rokok di bagian perutnya, Pak. Nah, ini pihak desa langsung melaporkan ke Polsek Payung, dan selanjutnya dilakukan pengembangan ke unit PPA Satreskrim Polres Tanah Karo. Diketahui pelaku ini merupakan pasangan suami istri yang merupakan paman dan bibi korban, dan langsung dilakukan penangkapan begitu, Bang. Informasi yang didapat, anak ini dilarikan ke rumah sakit itu pada tanggal 20, dan pada tanggal 24 dilaporkan ke pihak polisian begitu, Bang. Kemudian pada tanggal 24 hari Sabtu didapat personel unit PPA berhasil mendapatkan kedua pelaku yang berencana akan lari begitu, Bang. Didapat di sekitar Kecamatan Payung. Nasrul, informasi ini, sementara, Bang. Ini anak ini tinggal bersama kedua paman dan bibinya ini ya? Orang ya, tuanya benar, kemana? Jadi informasi yang didapat dari tahun 2021 lalu, anak ini dibawa oleh bibinya dari orang tuanya yang berada di Jakarta. Karena orang tuanya bercerai di Jakarta, bibinya membawa anak tersebut yang merupakan ayahnya itu merupakan adik dari bibinya itu. Kerabat, masih kerabat kandung dari bibinya itu, dan dibawa untuk dirawat begitu, Bang. Karena orang tuanya bercerai. Namun diduga karena masalah ekonomi, dan mungkin ya perbuatan anak-anak yang lagi masa aktif-aktifnya, kedua pelaku ini tidak sabar begitu, Bang. Sehingga apa yang dilakukan anak ini seperti kenakalan atau apapun itu dilampiaskan atau dibalas dengan kekerasan begitu, Bang. Berarti hanya karena masalah sepele begitu saja mereka kemudian menganiaya sang anak begitu ya? Karena masalah ekonomi ya. Benar, Bang. Informasi sementara ekonomi ekonominya seperti itu, Bang. Maksudnya ekonomi mereka ini tidak terlalu baik begitu ya. Dan ini hubungannya apa? Faktor ekonomi dengan tindak penganiayaan. Tindak penganiayaan terhadap anak. Itu belum bisa dipahami nih sebenarnya. Ya, karena ini, Bang, diduga karena anak ini merupakan keponakan dan bisa dibilang anak angkat yang mungkin mereka merasa ini bukan tanggung jawabnya, sehingga mereka karena ekonominya sulit, anak ini tambah lagi ya, sedang aktif-aktifnya, mungkin lebih cepat naik emosinya, Bang, begitu, Bang. Iya, kalau gitu kenapa diambil? Kenapa diambil gitu ya? Iya. Tapi pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan ya, Rul? Nah, untuk pelaku saat ini, Bang, untuk si suaminya sudah ditahan di RTP Polres Tanah Karo. Namun untuk si istri menjalani wajib lapor, Bang, karena saat ini hamil 9 bulan infonya. Sedang hamil, Bang. Mungkin faktor itu juga ya, sudah tahu dia bakal punya anak sendiri. Iya. Dan anaknya masih ada juga yang lain ya, Rul. Anaknya ada juga yang lain kan, selain yang sedang dalam kandungan ada yang lain juga. Ada yang usia 2 tahun, Bang. Iya. Nah, untuk sebagai informasi nih, Bang, anak ini kemarin sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kaban Jahe. Namun
mungkin penanganannya masih kurang, harus penanganannya harus lebih, jadi dirujuk ke Medan bang. Pertama dirujuk ke Adam Malik, kemudian dirujuk juga ke Rumah Sakit Bayangkara, karena pihak Adam Malik untuk penanganan pasien sosial itu sudah full bang, dan anak ini tidak punya BPJS. Namun ini sudah sempat dikoordinasikan karena Kapolres mengetahui kasus ini dan anak ini memang butuh penanganan cepat, jadi Kapolres langsung mengambil alih untuk maksudnya mengirimkan dia ke Rumah Sakit Bayangkara, bang. Jadi saat ini sedang berarti sekarang di Medan ya, di Rumah Sakit Bayangkara Medan ya. Iya bang. Berarti Pak Kapolres patut kita apresiasi, ya, patut karena kita apresiasi, karena bertindak cepat begitu ya, tidak bertele-tele gitu ya. Ini Kapolresnya Bapak AKBP Roni Nikola Sidabutar. Jadi kita berterima kasih pada beliau dengan respon yang sigap begitu ya. Dan barangkali nanti terhadap kasus ini maunya juga ada ketegasan terhadap pelaku lah begitu kira-kira ya. Kita harapkan itu ya bang ya. Jadi agar pelakunya bisa dihukum dengan setimpal gitu ya. Ada pertanyaan lagi terhadap Bung Nasrul? Itu mengenai orang tua kandungnya gimana Nasrul? Apakah sejauh ini sudah dihubungi oleh misalnya polisi? Baik ayahnya maupun ibunya meski sudah bercerai ya. Cerai kan mereka yang cerai. Ini kan tetap anaknya. Iya kan? Nah, apakah sudah ada Nasrul dihubungi oleh polisi? Ya, untuk sampai saat ini bang, informasi mengenai keterangan warga kandung korban masih belum didapati bang, karena untuk ayah kandung dari si anak ini saat ini tinggal di Jakarta begitu bang. Ibunya? Ibunya belum diketahui di mana lokasinya ya bang. Kemungkinan masih di Jakarta juga, dan mereka juga sudah bercerai begitu bang. Baik, Rul, mungkin barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa penerapan pasalnya terhadap para pelaku ini. Kemudian apakah nanti misalnya ada potensi lain setelah mungkin si istri melahirkan dia bakal ikut ditahan juga kan? Mungkin bisa saja, mungkin itu nanti bisa ditanya ke Pak Kapolres barangkali. Itu saja Rul, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore bang. Ya itu tadi laporan Nasrul. Mudah-mudahan ini pelaku-pelaku semacam ini bisa diberikan hukuman yang setimpal lah ya. Karena perbuatannya tidak hanya menimbulkan traumatis terhadap psikologisnya, tapi juga fisik juga bisa mengalami ini bang. Oh iya, karena sudah traumatik badannya ya kan, terutama karena ada gitu pendarahan di otak itu. Iya, nah itu pasti itu akan mengurangi apa ya, saraf dan apa belakang itu pasti kita akan tidak punya tahu maruf dampaknya sekarang, tapi bisa saja nanti kemungkinan 10 tahun ada ke depan, 5 tahun ke depan itu pasti bakal menimbulkan efek menimbulkan efek lain lah dari perkembangannya. Karena kan sering kita temukan kasus ini anak ini dulunya sering dianiaya gitu. Kemudian ketika dia besar ternyata terjadi gangguan terhadap ininya. Dan kita, secara psikologis juga itu akan terganggu kan? Iya. Anak-anak yang masa kecilnya punya traumatik seperti ini ya kan, sering dianiaya, sering disiksa dan sebagainya. Ketika dia melewati semua ini dan tumbuh dewasa jadi besar, itu dia ada biasanya ada secara psikologis itu ada sesuatu di dalam dirinya kan. Mungkin rasa takut berlebih, rasa cemas berlebih atau gitu ya, memang menjadi brutal kan gitu kan. Untuk ada melampiaskan dendam itu kan? Ya, jadi ada dua ini secara psikologis itu ada dua akibat nanti. Satu yang menjadi introvert, menjadi terkebelakang, menjadi penyendiri, mudah resah, takut ya kan? Gitu ya. Atau memang gila-gilaan. Iya, betul. Untuk membalas apa untuk yang pernah dia rasa sakit hatinya. Iya, betul. Dulu aku dipukuli seperti ini, sekarang aku harus orang, seperti itu. Biasa ini itu harus, sering dijumpai kasus seperti itu. Iya, ini harus betul-betul ditangani. Mungkin polisi bisa membantu nanti kan mendatangkan psikolog atau bagaimana. Kaseto. Ya, kaseto, iya. Betul. Tapi sekali lagi kita berterima kasih pada Pak Kapolres ini karena sudah cepat tanggap membawa korbannya ke Rumah Sakit Bayangkara dan ditanggulangi dengan cepat begitu. Ya, ditunggu-tunggu birokratifnya berbelit-belit ya, langsung ya udah ambil aja bawa ke sana. Betul. Keren juga. Ini kita patut apresiasi lah ya. Ini baru tindakan polisi yang cepat gitu ya.
yang presisi. Presisi. Nah, ini dia. Presisi. Ini dia ya, yang ya, cepat presisi. Itu. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Pendalaman dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Kita akan lanjut yang kedua. Kita ini ada apa, yang coba? Yang kedua akan ke Dorok Sanggul. Oh, jauh. Ini kasus pembunuhan yang Oh, iya. Tapi sebelum ke sana ada info sedikit ini dari barangkali ada penggemar sepak bola di sini. Yeah. Dua tim asal Sumatera Utara hari ini bertanding SMS di Stadion Teladan. Teladan. Skor masih 0-0. Iya. Kemudian PSDS Deli Serdang itu di Cimahi. Oh, Cimahi melawan, melawan Perserang ya. PSKC. Oh, PSKC ya. Oh, yeah. Cimahi ya. Iya, Cimahi. Oh, iya iya. Nah, itu skor masih 1-1. Ya, kita doakan yang Ya, terbaik lah ya, bisa menang dua-duanya ya. Iya. Karena membawa nama Sumatera Utara lah ya. Biar Pak Edi agak senang. Iya. Biar enggak marah-marah biar dan enggak marah-marah. Menyerang kemana-mana. Kan ini kan enggak katanya trauma, lagi trauma dengan warna kuning. Iya. IPSDS kuning. Makanya tukar kostum ke IPSDS ini. Ya, tukar jadi biru. Iya. Oke, okay. Sebelum melantur kemana-mana, kita ke Dolok Sanggol. Ini pembunuhan Harlen Sinaga di Sana Dolok, Dusun 1, Desa Sampean, Kecamatan Dolok Sanggol, Kabupaten Humbang, Sundutan. Hari ini ada apa namanya ya, ke TKP lokasi pembunuhan di satu kawasan perladangan. Dan tempat penemuan mayat itu di satu apa, dekat ya, kubangan lah, kolam ya, semacam kolam ya, dalam 1 meter. Jadi tadi ada juga wawancara dengan pihak keluarga yang menyatakan tidak percaya. Lagi-lagi ini faktor ekonomi tadi. Tadi yang pertama faktor ekonomi. Ini juga, alasannya Anita Manulang membunuh suaminya karena faktor ekonomi. Iya, tapi keluarga tidak yakin. Keluarga tidak percaya. Ini apanya ya? Karena korban Harlen Sinaga juga punya penghasilan tetap. Punya penghasilan. Rutin dikirimi uang oleh anak-anaknya. Betul, gitu ya. Iya. Dan yang menjadi apa juga garis merah juga, benang merah juga, si pacarnya ini ya bukan senang-senang kali juga, kan? Sianturi ya. Iya, Palan bukan sopir busnya ya. Iya, nggak punya kapal pesiar kok ya kan. Betul, betul. Berarti memang niatnya aja dia mau selingkuh kan? Kalau dia selingkuh sama yang punya kapal pesiar atau punya hotel, punya, punya partai politik, punya partai politik. Ya kan, misalnya. Misalnya, ya kan, orang kaya mau jauh nih, jauh levelnya antara suaminya dengan ini. Entahlah ya. Entahlah. Ini antara satu petani, satu sopir bus. Oh ya, sopir bus. Rata-rata air lah. Iya. Ya. Tapi petani biasa lebih banyak uangnya. Kecuali yang dipacari dia misalnya toke bus. Lain toke dengan sopir bus. Beda, itu lain. Beda. Lain. Makanya alasan, kalau alasan ekonomi alasan tidak masuk akal. Enggak. Ini ada videonya ya. Ada videonya, kita lihat. Boleh nangkap pola jadi suara. Penemuan pertama jasad dari Harlen Sinaga sebagai lainnya Amang yang meninggal. Iya. Sudah ditemukan di dalam air ini. Dalam air ini. Itu kedalamannya berapa itu? 180 atau 160 lah. 60 lah, 160. 160 sampai 180 ya. Iya. Nah, itu pertama kali memang Anita bersama dengan istri Bapak ikut juga ke sini ya. Iya, ikut cuma istri saya. Berarti tidak ada kecurigaan bahwa Anita adalah pelakunya? Tidak ada kecurigaan bahwa Anita pelakunya. Tidak ada. Tidak ada kecurigaan. Dia menangis di area mana itu, Pak? Di pas ini. Di area ini, Pak, ya. Di area ini lagi. Itu setidaknya yang pertama Bapak lihat bagian luka di bagian mana? Di bagian kepala. Bagian kepala. Lalu kemudian Bapak melaporkan ke siapa
supaya dilaporkan ke polisi? Ya, enggak ada yang saya lapor ke polisi. Oh, cuma nengok kawan yang lapor itu. Oh, kawan yang lapor. Tapi yang pasti bapak yang pertama sekali ya di telepon ya. Istri bapak yang pertama di telepon. Iya. Apakah memang si kecil waktu itu ikut ke sini atau gimana? Enggak, mencari. Enggak ada ikut anaknya itu. Enggak ada ikut ya. Ini sudah berapa lama dikelola Pak Harlen, Pak? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Berarti lahan masih buka baru ya? Iya. Dia sehari-harinya sebagai petani tomat ya? Petani tomat, jadi. Selain ini ladangnya masih ada lagi, Pak? Enggak ada, cuma ini ladangnya. Ini luasnya kira-kira berapa, Pak? Inilah, berapa lah kira-kira ini? Setengah hektar ya? Setengah hektar lah. Setengah hektar lah. Setengah ya. Hektar ya. Ya, itu tadi ya Bang, keterangan dari kerabat lah ya. Kerabatnya. Jadi mereka sebenarnya tidak percaya lah begitu saja ya dengan keterangan-keterangan dari Anita Manulang bahwasanya tega mau menghabisi suami karena faktor ekonomi itu nggak mungkin gitu ya. Ada apa kok? Apa namanya tadi? Ada punya tanaman, kebun tomat ya. Tadi kan? Lumayan lah itu. Iya. Nggak terlalu kecil sekali tapi bisa dimanfaatkan lah ya. Mungkin kita langsung saja ke reporter kita. Ada Bung Morris. Selamat sore, Bung Mau. Selamat sore, Bang Arai. Selamat sore, Bang Agus. Ini kan tadi Moritz ke TKP, kemudian diperlihatkan lokasi tempat mendiang dari Harlen Sinaga dibunuh, begitu kan. Apa cerita-cerita lain dari Bapak Manulang tadi soal misalnya sosok dari Harlen Sinaga? Kemudian menyangkut keterangan juga pelaku yang menyebutkan alasan pembunuhan adalah karena faktor ekonomi itu seperti apa? Bisa dijelaskan, Moritz? Oke, Bang. Terima kasih. Ya. Pertama, bahwa mereka tidak yakin bahwa itu alasan utama, Bang. Karena memang yang pertama, fakta pertama kita dapatkan adalah bahwa dari penuturan Lambok Sinaga ini adalah saudara kandung dari Anita Manulang. Artinya, paman lah anaknya. Anita itu manggil paman sama dia. Dan disebutkan bahwa dua anak Anita Manulang ini sudah bekerja dan setiap bulan dia itu memberikan kiriman. Kisarannya 2-3 juta. Artinya kalau memang alasannya karena alasan ekonomi tidak mungkin. Selain itu juga Harlen Sinaga termasuk orang yang baiklah untuk giat dalam mencari pekerjaan tambahan. Misalnya dia terakhir dia ikut ada proyek di tele gitu. Dia ikut ke sana untuk mungkin sebagai tukang atau sebagai karyawan-karyawan harian lepas lah seperti itu. Bahkan ke ladang orang juga mau. Artinya tidak ada alasan Anita Manulang untuk mengatakan bahwa karena faktor ekonomi. Lagian seperti yang dikatakan oleh Bang Agus dan Bang Are tadi, benang merahnya langsung jelas. Orang yang dijumpainya bukan juga yang lebih hebat dari Harlen Sinaga. Iya. Artinya untuk makan aja pun dia merasa kekurangan. Terbukti bahwa pasca pembunuhan Anita Manulang memberikan uang kepada Senturi karena memang alasannya tidak punya uang 400 ribu. Iya betul. Dan itu tadi salah satu ceritanya Pak Lambok Manulang ini mengatakan bahwa di situ hatinya tersayat. Hatinya tersayat karena dia lihat dalam pemberitaan motifnya karena uang tidak ada. Padahal dalam rekonstruksi jelas-jelas dia memberikan uang kepada selingkuhannya. Artinya Lambok Sinaga masih merasa terpukul ya. Bahkan pada waktu itu dia sempat berniat untuk menghabisi dua-duanya sekalian. Biarlah aku masuk penjara kan. Tapi karena kesalnya, hal yang paling mengesalkan dari dia adalah membuat dirinya merasa kecewa dan kesal atau marah besar adalah si Anita Manulang ini tega meninggalkan anaknya yang masih berumur 8 tahun dan sekarang sudah dibawa kakaknya ke Jakarta, ke tempat perantauannya. Dan kita lihat tadi, saya sempat datang sambangi juga rumahnya. Rumahnya beton semua, Bang. Artinya tidak ada alasan bahwa tidak ada uang. Mereka baru membangun rumah di situ. Baru renovasi ya? Iya, renovasi rumah. Jadi artinya sebenarnya malah di saat sekarang mereka level ekonominya semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya mereka tinggal di era sumbul yang hanya bertani padi, hidup dari padi, mereka jual ke tauke, lalu minta duit dari tauke sebelum panen padi begitu. Jadi sebenarnya Lambok Sinaga lah yang membawa mereka ke
daerah ini karena ini kampung halamannya. Begitu, Pak. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya secara ekonomi mereka justru sedang membaik sekarang ya? Sedang membaik, Pak. Sedang membaik. Berarti motif utama sebenarnya karena memang Anita ini pingin selingkuh aja begitu kira-kira ya? Iya, kemungkinan ya. Besar kesan arahnya, Bang. Karena hanya dua opsi waktu itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Yang pertama soal ekonomi. Dalam rekonstruksi juga kita lihat kemarin bahwa dia menyampaikan kepada polisi, ya awalnya cekcok dengan Harlen Sinaga suaminya, ternyata dan hal itu tidak ada kami tahu itu. Kalaupun ada cekcok pasti akan melapor kepada kita karena kita hula-hula aja. Kata Lambok Manulang. Jadi sebenarnya Anita Manulang hanya alibi saja itu soal itu. Tadi Morris sempat bertemu kabarnya dengan pelaku. Kira, ya, apa yang disampaikan mereka, Morris? Apakah ada penyesalan atau apa? Ya, lebih pada itu waktu mereka berdua tadi, saya satu persatu tadi saya wawancarai sebentar karena memang waktu mereka mepet. Lebih pada itu saya tanya soal bagaimana dia harus meninggalkan anaknya yang paling kecil demi selingkuhannya. Dia katakan saya sampaikan bahkan dia juga dan kepada dari Insa Senturi juga mengatakan dia sangat menyesal atas perbuatannya dan juga meminta maaf kepada keluarga korban khususnya kepada anaknya yang Dari mereka berdua ada nggak yang menjadi dasar mereka untuk membunuh, berselingkuh dan membunuh itu, Morris? Oke, Bang. Jadi awalnya mereka bertemu ketika ingin berpesta ke daerah Siantar, Bang. Jadi ketika pertemuan itu, ya mereka bercerita. Lalu pada tanggal 26 sebenarnya sudah hampir 3 bulan usia pacaran mereka itu, si Harlen, si Insa Seturi ini mengajak dia menari. Dia tidak mau, si Anita, karena alasannya anaknya masih kecil. Lalu tawar-menawar itu terjadi hingga ada opsi lain. Bagaimana kalau kau bunuh suamiku, kata Anita. Nah, tanggal 26 mereka rencanakan pembunuhan. Tanggal 27 ditanya lagi oleh Anita apakah dia mau membunuh suaminya, Harlen. Ternyata si Hinsa nggak mau. Pada tanggal 28 karena desakan dari Anita akhirnya Hinsa mau membunuh. Dan itu memang sudah disetting oleh Anita sendiri. Pertama, dia menyuruh suaminya untuk pergi ke ladang karena cuaca bagus untuk menyemprot tomat mereka itu, yang itulah yang tadi, Bang, digambar. Jadi disuruh di sana, lalu si Hinsa ini pura-pura datang ke sana sebagai toke tomat sambil bertanya, bagus sekali tomatnya begini, lalu dipukullah dari belakang. Jadi sebenarnya itu soal opsi, Bang, tawaran apakah kawin lari atau kalau mau kawin lari harus bunuh dulu suamiku, kira-kira begitu dari Anita. Baik, Morris. Oke, Morris. Barangkali nanti bisa ditindaklanjutilah seperti apa perkembangan kasusnya, kemudian sudah sampai mana pemberkasan dan segala macamnya. Kiranya kapan nanti kasus ini akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, begitu kira-kira. Ya, itu saja, Morris. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Morris. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arya, selamat sore Medan. Ya, itu laporan dari Morris tadi ya. Memang sangat tidak masuk akal kalau alasannya karena masalah ekonomi itu hil yang mustahil lah ya. Mustahil. Karena dari hasil wawancara bahwasannya keluarga dari mendiang Harlen ini juga ekonominya sudah mulai membaik sebenarnya gitu ya. Dan tidak ada alasan sebenarnya bagi Anita untuk mengaku bahwasannya kesusahan mendapat uang karena anak-anaknya juga rutin mengirim uang gitu kan. Jadi per bulan ditanggung 3 juta, dia itu 2 juta. hanya anak yang paling kecil. Iya. Kalau untuk makan katanya, saya rasa cukup lah, cukup, ya kan. Iya. Cukup lah kalau kecuali misalnya hidup di Jakarta misalnya kan, gitu baru agak susah memang. Tapi kalau di daerah mungkin cukup lah uang segitu dengan hasil kebun gitu kan. Dan tidak ada biaya entertainment istilahnya. Nggak ada. Walaupun ada tidak terlalu besar. Iya lah, ya. Betul. Ya itu yang kedua, kita akan lanjut. Tapi 3.40 ya? Iyalah pasti 340, kan? Berencana. Junto 338 dan 351 penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Iya.
Itu yang kedua. Baik. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Kita berita yang ketiga ini kembali ke Medan, kita terkait dengan satu konten di YouTube beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh kreator konten yang juga pengacara, advokat, katanya ya, advokat Alvin Lim. Alvin Lim. Nah, dalam konten itu dia menyebutkan satu kalimat yang membuat jaksa-jaksa di seluruh Indonesia marah ya, gitu ya. Kejaksaan adalah sarang mafia, iya, kata Pak Alvin ini. Kecuali oknum kejaksaan, iya, gitu. Maunya pakai oknum gitu. Oknum, karena kan gitu. Lembaganya iya. Bukan lembaganya gitu, ya, tapi ini mungkin dia menyebut lembaganya kan kejaksaan, iya, adalah sarang. Iya, artinya gitu. Kejaksaan, lembaga kejaksaan di seluruh artinya semua Indonesia, dia menuding, iya, seperti itu. Iya, tapi betul. Kalau ada oknum jaksa, ya, iya, misalnya ya seperti itu. Misalnya ya, iya, itu kan berarti tidak menunjuk lembaga contoh secara contoh kayak umum, misalnya ya, kayak kemarin kan ada oknum jaksa di Medan Labuhan gitu yang minta uang sekian juta gitu, kan pernah ada gitu. Terus yang melibatkan kemarin yang di Patumba kan ada juga melibatkan jaksa kemarin gitu kan. Itu kan mungkin oknum, ya, oknum gitu kan. Tapi tidak, kalau menyebut misalnya kejaksaan, artinya itu lembaganya. Iya, betul, betul. Nah, oleh sebab itu Alvin ini dilaporkan. Ya, dilaporkan oleh seluruh jaksa, kejaksa di Indonesia, termasuk di Kejaksaan Sumatera Utara. Tadi selain melaporkan ke Polda Sumut, tadi ada juga di depan kantor gedung Kejati Sumut ya, papan bunga ya, ada papan bunga, dukungan untuk melaporkan Alvin ya. Itu panjang tadi ya, karangan bunga ya. Memang mungkin Bang Alvin ini selip lah ya, selip mungkin ya, karena kan tidak bisa menyamaratakan. Iya, semua tidak gitu bisa digeneralisasikan kan. Tapi beliau katanya punya bukti katanya. Iya, dan tidak takut katanya. Iya. Tadi ada juga perkembangan terakhir tadi kita baca dari Jakarta, dari Kompas, bahwa dia nggak takut. Berarti memang punya data yang kuat. Punya bukti, data, dan kemudian juga punya tidak takut di penjara. Iya, iya. Mudah-mudahan lah ya, tidak ada diracun seperti Munir misalnya, misalnya gitu kan. Iya, iya, iya. Karena ya kalau memang benar biasa memang sulit lah. Iya. Ini ada videonya ya soal. Ya, berarti ini masif kalau memang benar ya. Oh, ngeri, ngeri. Masif, makanya ya, dia bisa babak belur lah ini. Kalau sudah misalnya polisi dan jaksa berkoordinasi, berkolaborasi dalam penegakan hukum kan, ya nanti jaksa, wah, dilumat jaksa lah dia kan, muara terakhir dari penegakan hukum nanti jaksa baru di persidangan gitu kan. Nah itu, kalau jaksa sudah tuntut 30 tahun kan, misal. Ya kan. Walaupun ini hanyalah UU ITE gitu ya, pasal karet nih, ada videonya. Ya, dari pagi sampai dengan siang ini kita lihat puluhan ya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Haris Nasution, dan di samping dipenuhi karangan papan bunga yang isinya narasinya itu mendukung kejaksaan untuk memproses hukum atas inisial AL ya, yang telah menyebarkan video yang bisa disebutkan tanpa ada klarifikasi, dan itu bukan juga merupakan produk jurnalistik sesuai dengan undang-undang pers, sehingga dalam hal ini persaja atau jaksa Sumatera Utara, wilayah Sumatera Utara diambil simpulan untuk menempuh jalur hukum. Yang kemarin Jumat persaja laporkan ke Polda Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan saya Polda Sumatera Utara dalam ini polisi dapat memprosesnya. Membuka link YouTube, jadi di situ ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya telah mencemarkan
nama baik, baik jaksa maupun institusi kejaksaan. Saya selaku jaksa merasa terserang kehormatan saya, di mana Alvin Lim telah menuduh melakukan satu hal yang menyerang kehormatan jaksa maupun kejaksaan RI, sehingga saya selaku baik pribadi, selaku jaksa maupun selaku ketua Persaja Sumatera Utara melaporkan yang bersangkutan atau Alvin Lim ke Polda Sumatera Utara, di mana sesuai dengan pasal 27 ayat 3 itu pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bersangkutan telah mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pencemaran atau menyerang kehormatan nama baik. Oleh karena itu, saya laporkan yang bersangkutan ke Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Ucapan apa sih Pak yang merasa? Ya itu tadi, jadi antara lain kalau bayarannya banyak, maka jaksa bisa membuat P19 mati. Atau jaksa bisa dibeli sehingga bisa disusun dakwaan berlapis. Kemudian jaksa juga bisa untuk, karena dibeli itu, jaksa bisa membuat dakwaan yang enteng tetapi tidak berat. Nah, seperti itu kan, nama jaksa itu terserang hormatnya. Harapannya ya, harus diproses sehingga dapat memberikan rasa jera. Karena kalau menurut saya yang terserang kehormatannya, yang bersangkutan sangat tendensius dan sengaja menyerang kehormatan jaksa. Karena kita tahu bersama bahwa pencemaran itu tidak diperlukan maksud lebih jauh. Dia mengatakan tidak bermaksud menghina atau menyerang kehormatan, tapi faktanya dia telah menyerang kehormatan. Karena banyak sarana yang bisa dia lakukan untuk Sentra Pelayanan Pemulihan Terpadu Polda Sumatera Utara menerima laporan dari Ketua Persatuan Jaksa Sumatera Utara, di mana terlapornya adalah AL, dengan materi laporan adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik Undang-Undang ITE, didampingi oleh rekan-rekan jaksa yang lain. Pak, ini kan laporan serupa dengan objek yang sama ini kan sudah ada di beberapa daerah. Apakah nanti akan diserahkan ke Bareskrim? Ya, nanti kita lihat penyidik tentu berkoordinasi ya dengan Mabes Polri, dengan Bareskrim. Kita lihat. Dalam laporannya cuma baru ini ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi keterangan dari Ketua Persaja ya, yang Persaja juga sepertinya Asintel atau apa gitu, Bapak, itu tadi. Persatuan Jaksa Indonesia. Iya, ya, Persaja. Persaja. Kita nggak boleh main-main ini, gak bisa boleh, kena deli. Nggak boleh, ini. Kita bisa kena deli ya, UITE juga ini. Ya, nanti ke Alvin mulai. Mungkin kita langsung saja ke Bung Freddy Bung Fred Santosa ya. Ya. Halo, selamat sore Bung Freddy. Ya, selamat sore Bang Aray dan Bang Agus. Nah, ini bagaimana soal pelaporan dari Alvin Lim ini tadi? Ya, jadi Bang, Polda Sumut itu memang sudah menerima laporan dari Persaja ya, Persatuan Jaksa Indonesia yang ada di Sumut. Jadi mereka itu melaporkan konten kreator sekaligus pengacara, karena dianggap telah mencemarkan nama Kejagung, terutama jaksa-jaksa yang ada di Indonesia melalui konten di YouTube yang menyebut bahwa kejaksaan merupakan sarang mafia. Nah, memang jika dilihat dari videonya itu, Alvin Lim ini menjelaskan bagaimana skenario-skenario yang ada di kejaksaan lah. Misalkan contohnya adalah soal P21, P19 mati, dan beberapa kasus lainnya. Misalkan ketika polisi memberikan pasal berlapis kepada tersangka, kemudian di kejaksaan itu bisa dipilih pasal mana yang akan diterapkan lah begitu, tapi dengan mekanisme swap nyuap lah begitu. Jadi salah satu videonya itu menyebutkan seperti itulah, dan bagaimana supaya menghentikan kasus itu. Misalkan dari polisi sudah diserahkan kejaksaan, nah kejaksaan membuat kasus itu atau P19 mati gitu. Jadi jaksa memberikan petunjuk yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh penyidik, sehingga kasusnya itu mati dan tidak bisa diproses. Itu beberapa contoh yang disebut Alvin Lim
di kejaksaan lah, makanya dia berani bilang bahwa kejaksaan adalah sarang mafia begitu. Sementara kalau tanggapan dari persaja, mereka menganggap bahwa apa yang diucapkan Alvin Lim itu sudah memenuhi unsur pelanggaran ya, pencemaran nama baik, berita bohong, dan bisa dijerat dengan undang-undang ITE, karena memang seharusnya jika mengkritik itu sudah memiliki tempat, misalkan bisa mengadukan ke beberapa lembaga yang memang khusus untuk mengawasi kejaksaan begitu, gitu bang. Berarti persaja ini secara tidak langsung menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Lim itu tidak benar ya, bahwa tidak pernah ada hal-hal seperti yang disampaikan oleh Lim itu di dalam konten dia. Itu seperti itu ya Pret ya, mereka membantah bahwa tidak ada permainan P21, P19 dan sebagainya, seperti itu ya. Sebenarnya mereka tidak ada bilang bahwa tidak ada permainan itu bang, tetapi ya, mereka ya, itu kalau dibilang nanti nggak ada, nanti Alvin Lim bilang itu Ibu Pinangki gitu kan? Ini ya, susah gitu. Karena ya, kalau dibilang nggak ada nanti jadi fiksi. Iya. Soal mafianya itu bang. Oh itu bukan, mereka tidak bukan, terima bahwasanya dia lembaganya itu disebut sebagai sarang mafia gitu kira-kira ya. Berarti bukan mafia itu ya. Bukan keberatan apa. Iya. Tapi Polres laporan tadi Predi ya Bang. Kabit Humas menyebutkan bahwasannya ini kan apa ya, jaksa di daerah-daerah lain juga ikut melaporkan. Ada kemungkinan enggak nanti dilimpahkan ke Bareskrim? Iya, jadi memang Polres Sumut belum memberikan kepastian apakah laporan dari persaja ini persatuan jaksa yang ada di Sumutnya akan diambil oleh Bareskrim atau tidak, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Alvin Lim ini dilaporkan juga hampir di seluruh Indonesia oleh jaksa-jaksa yang ada di luar lah bang, termasuk di luar di Sumatera Utara, karena memang jika kita lihat kasus-kasus sebelumnya itu misalkan kasus trading bodong dan investasi bodong dan yang lain-lain itu memang biasanya ketika ada objek yang sama, terlapor yang sama itu memang biasanya diambil oleh Bareskrim gitu. Jadi penyelesaiannya itu di sana, tapi pemeriksaannya itu misalkan saksi-saksinya itu tetap di sini begitu bang. Okay. Tapi belum ada kepastian apakah akan diambil alih oleh Bareskrim atau tidak begitu. Okay. Bung Predi, terima kasih atas laporannya, barangkali nanti bisa di follow up seperti apa, apakah jadi dilimpahkan atau tidak gitu kan. Kalau dilimpahkan nanti seperti apa penanganannya. Mungkin itu saja Bung Predi. Terima kasih banyak atas laporannya. Soal urusan lain nanti kita WA saja ya. Oke, Bung Predi, terima kasih. Terima kasih, Bang. Selamat sore, Bang. Nah, itu tadi laporan dari Freddy ya. Itu di video di apa tadi? Di video tadi ada papan bunga. Karangan bunga dari tim 11 Medan Utara. Siapa jadi itu? saya lihat itu tim 11 kalau tim 11 yang sana. Yang di Medan Utara saya tahu saya, beberapa kita teman-temannya. Kita tahu juga orang-orangnya ya, itu saya tahu. Teman-teman juga. Teman-teman juga lah. Teman-teman juga. Jauh kali mereka mendukung. Cair kayaknya. Tahu ya mereka memberi dukungan ya. Mungkin melalui ya, kacap jari Labuan Deli lah. Oh, kan? Barangkali begitu. Kalian nggak ya, dukung, nah, gitu. Kalian nggak dukung kami, apa itu? Iya. Yeah. Okay. Dukunglah, dukung ya, ya, dukung ya, kami juga lah. Saling dukung lah kita, katakan ya, mitra. Ya, kita ya, sempat ya, melihat itu sekilas ya kan. Iya. Tapi ada juga ada satu lagi ya. Paluta ya. Paluta ya. Jauh juga ya. Padang Lawas Utara ya. Mitra. Harus sering mendukung lah kan ya, ya. Dari Medan belum ada ya? Belum. Belum ada telepon. Iya. Baik. Itu tiga berita ya yang bisa kami sampaikan. Yeah. Tadi yang pertama menyangkut masalah penganiayaan seorang balita yang dilakukan yeah, oleh paman dan bibinya gitu ya. Aksi kejam dari paman dan bibinya ya, hingga korban mengalami kritis, pendarahan otak gitu ya. Dan mudah-mudahan lah ini kasusnya bisa diusut tuntas oleh pihak Polres Tanah Karo gitu ya. Korbannya sekarang sudah dirawat di rumah sakit Bayangkara Medan gitu ya. Dan belum sadar katanya. Iya, karena cukup parah lah kalau sudah kepala ini bang yang ini kan.
bagian vital juga itu kepala. Iya, yang dan yang kedua tadi soal apa ya, kelanjutan dari kasus pembunuhan iya, Harlem Sinaga yang didalangi oleh istrinya sendiri, Anita Manulang, dan Anita Manulang kekasih yang barunya, kekasih gelapnya, iya, Hinsa Sianturi. Hinsa Sianturi. Mm-hmm. Jadi kalau dari penjelasan Morris tadi, mm-hmm, justru Anita yang berulang kali tanda kutip menawarkan, menawarkannya, ya, kalau kau mau kawin sama aku, bunuhlah suamiku. Iya, ini yang, ya? Ini yang sulit dan berat ini. Mm-hmm. Kayak film-film sinetron lepas gitu ya? Iya, Indosiar kali ya. bukan sinetron lepas ini, sinetron yang berseri-seri, iya, seri, yang sampai nggak tahu kita, iya, sudah ada sampai berapa juntrungannya, iya, ya. Betul. Yang kalau misalnya mau ditabrak mobil, tapi sampai setengah jam, ada parodinya itu, ada yang minum es dulu, game, baru ditabrak. Kayaknya itu mencontoh kartun Kapten Tsubasa. Oh, iya. Kapten Tsubasa kalau mau nendang bola, ya, ya kan, nendang bola. Lama itu, itu bisa ya, sampai satu episode. dari mulai menit pertama, iya, sampai menit ke-30 itu mau nendang bola, tapi iya, dia menceritakan hal lain. Oh, bukan, enggak sampai nendang bolanya. Sama kayak gitu juga lah, ya kan. Mau ditabrak motor, tetap. Sampai bisa ada minum es. Nanti iya, kayaknya perlu juga kita buat itu. Dan kena yang kena kakinya yang berdarah kepalanya. Iya. Dan geger ini ya. Dan impulsnya pun kadang salah-salah ya. Salah masuk. Oh. Ya. Dan dokternya itu aja ya. Iya. Nah, itu soal masalah kasus pembunuhan tadi. Pembunuhan Harlem Sinaga. Harlem Sinaga. Yang kemudian yang ketiga kemarahan jaksa-jaksa seluruh Indonesia termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mm-hmm, terhadap pernyataan Alvin Lim, mm-hmm, yang menyebut bahwa kejaksaan adalah sarang mafia. Mafia. Jadi mereka menuntut agar Harlem diperiksa, mm-hmm, dengan apa ya, UU ITE ya? Iya, ITE. Ya, ITE. Karena apa yang disampaikan bukan produk pers katanya. Iya. Iya. Nah, itu tiga berita yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, ada sedikit yang mau ingin saya bahas. Ini kemarin Cafe Duku Indah terbakar katanya kan. Ter atau di? Nah, ini yang masih menjadi misteri, apakah ter atau di. Tapi sudah terbakar ya. Sudah terbakar. Dan hangus. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bara-bara narkoba yang sempat ditumbangkan di dekat-dekat sana memang sudah berhenti beroperasi atau beroperasi kembali, iya, belum jelas ini. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum bisa terus memantau tempat itu gitu ya. Kawasan itu. Ya, ya, betul. Kemudian bagaimana dengan status lahannya gitu. Kalau ada yang menyebutkan bahwasannya itu lahan pribadi, ya pemilik lahan harus dipanggil, diperiksa, oh iya, ditangkap karena menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Iya. Dan pasti mengetahui ya. Pasti mengetahui. Makanya harus ditangkap pasti gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mengakui lahan itu, sebenarnya bagaimana pemerintah? Iya, untuk lah. Iya gitu kan. Nah, ini jadi jangan. Apa ada lahan kebun? Ya. Hah? Lahan kebun. Bukan. Sepertinya ya, sepertinya yang ya dipakai saja seperti itu. Ya. Mana inilah soal itu tadi kita singgung sedikit karena ya, apa? Karena biasa ada yang apa tuh ya? Kalaupun itu lahan kebun, biasanya ada yang apa istilahnya tuh menggarap. Ya? Menggarap, penggarapnya. Penggarap, ya? Biasa penggarapnya itu pakai baju loreng. Biasanya ya. Biasanya. Loreng yang mana? Nah itu kita nggak boleh nuduh kan? Nggak boleh. Nanti kayak lin pula iya, kita ya. Bisa aja dia pakai jaket militer Korea kan loreng juga. Militer Amerika juga. Apa? Atau kayak saya gini ya. Ya, itu kenapa saya singgung Bang, karena orang Indonesia suka sering cepat lupa. Jadi kalau sudah lupa pasti tidak terpantau lagi gitu. Makanya perlu kita ingatkan agar bisa dipantau kembali gitu kira-kira. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf karena itu bukanlah kesengajaan ya, gitu ya. Akhir kalam, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Selamat Sore Medan.